this girl's about to overdose. Halo Tas, Panser Biru, Snack Mania, dan semua supporter PSS Semarang. Perkenalkan, nama saya Nensia Yohanita. Kalian bisa panggil Nensia ataupun Nensi. Saya dari Semarang asli. Dan saya lahir di tanggal 17 November 1997. Hobi saya tuh suka banget jalan-jalan. Dan juga nari. Dan juga saya tuh suka banget nonton semua genre film. Dan saat ini saya baru saja lulus dari salah satu universitas di Salatiga. Dan kemarin saya mengambil jurusan manajemen internasional. Dan saat ini saya melanjutkan studi saya di bagian kesehatan. Lalu untuk keseharian saya ini sedang kuliah. Dan juga saya sedang menjalankan bisnis. Untuk PSS sendiri saya tuh udah tahu dari kecil, karena kan saya asli dari kota Semarang nih. Siapa sih yang nggak tahu klub profesional yang ada di Semarang? Nah, untuk perkembangannya sendiri saya juga masih mengikuti, karena kan saya juga masih melihat nih untuk di Instagram, saya juga follow untuk beberapa akun PSS sendiri. Dan untuk dari kecil pun saya tuh juga sering lihat pertandingannya, karena saya sering diajak sama orang tua ataupun teman untuk melihat pertandingan PSS sendiri. Perasaan saya ketika pertama kali diajak untuk bekerja sama dengan PSIS, saya merasa sangat terhormat karena siapa sih yang nggak tahu mengenai klub sepak bola yang besar ini yang ada di Semarang. Dan saya juga merasa sangat happy ya dengan PSIS, dengan bekerja sama dengan PSIS ini. Dan untuk selanjutnya saya harap kita akan sering bertemu di media sosial officialnya PSIS. Untuk supporter PSS sendiri saya sudah tahu seperti Panser Biru dan juga Snack Mania. Mereka merupakan salah satu supporter yang sangat militan untuk mendukung klub kebanggaan mereka yaitu PSS Semarang. Untuk perkembangan PSS sendiri bisa kita lihat ya bahwa saat ini tuh perkembangan PSS sedang meningkat dan juga bisa kita lihat dari salah satu program PSS yaitu pembinaan usia muda di dalam program PSS Development. Dan selain itu kita bisa lihat dari sisi fasilitasnya nih. Nah, kita kan bisa lihat kalau kita punya bis baru dan juga kita juga bisa lihat dari training center yang sedang dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir kita bisa lihat bahwa stadion kebanggaan kita yaitu Stadion Jatidiri sedang dalam proses finishing. Harapan saya untuk PSS sendiri, semoga PSS akan menjadi klub yang terbaik di antara yang terbaik dan tentunya akan semakin maju, semakin jaya. Dan pesan saya untuk semua para supporter PSS bahwa teman-teman percaya deh kalau kalian itu berada di kubu yang benar dan kalian itu support sesuatu yang keren. Jadi kita sama-sama untuk saling solid untuk mendukung PSS dan tentunya kita akan support terus PSS dan apapun yang terjadi dengan PSS kita akan selalu support. PSS, yo, iso yo.